Halo semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak guru di seluruh Indonesia, dan anak-anak yang hebat, yang soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Kak Neni. Kali ini, Kak Neni mau berbagi lagu tentang nama-nama hewan yang dipakai sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Apa saja ya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Tik, 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 ada hewan dalam Al-Quran dipakai sebagai nama surat. Cobalah simak, hewan apakah? Inilah kawan, coba dengarkan. Tik, 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 sapi betina Al-Baqarah. Lebah An-Nahl, semut An-Naml. Laba-laba Al-Ankabut. Dan juga gajah di surat Al-Fil. Nah, begitu ya lagunya. Terima kasih sudah bernyanyi bersama aku. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.